semuanya, jumpa lagi dalam acara Planet Science, A Journey into Science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Rio. Dan sekarang kita mau bahas tentang pembangkit listrik. Seperti yang kita tahu, kalau listrik itu sekarang sudah menjadi kebutuhan yang penting untuk masyarakat. Betul sekali Kak. Dan sekarang nih ada banyak banget cara untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi energi di sekitar kita. Nah, potensi energi ini kalau dimanfaatkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya akan pasokan listrik. Karena ada beberapa daerah yang hingga saat ini masih sulit mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Nah, hebatnya pembangkit listrik yang satu ini nih Kak, dapat dikembangkan dengan cara kerja yang sederhana dan juga dalam skala yang kecil. Tepatnya dengan memanfaatkan ketinggian air. Istilahnya disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Betul sekali, mau lihat selengkapnya seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Indonesia adalah negara yang begitu besar dengan penduduk 240 juta dan rasio elektrifikasi itu baru mencapai 55%. Artinya apa? 100 juta saudara-saudara kita itu belum teraliri listrik. Dan mereka adalah penduduk saudara kita yang tinggal di pelosok, di daerah terpencil. Bayangkan di daerah terpencil itu kalau kita pasang jaringan dari Jatiluhur, dari Saguling itu nggak mungkin. Karena biaya jaringan itu sangat mahal. Padahal mereka pasti tinggal di daerah-daerah yang potensinya cukup besar. Karena budaya kita pasti mencari tempat tinggal yang ada air, di dekat sungai. Ya, dan negara kita adalah negara tropis yang hujannya cukup tinggi. Dan kontur alam kita itu alam pegunungan. Jadi kalau kita lihat ada air, ada pegunungan, pasti ada air yang mengalir dari atas ke bawah. Dan itulah yang dikatakan energi. Di Indonesia, saat ini masih banyak daerah yang belum dialiri listrik. Dengan memanfaatkan sungai-sungai atau danau yang banyak terdapat di wilayah Indonesia, permasalahan energi di daerah terpencil dapat diatasi. Air bergerak menyimpan energi alami yang sangat besar, seperti pada sungai yang mengalir atau ombak di lautan. Bayangkan kekuatan air yang merusak seperti aliran air yang mengikis bantaran sungai sehingga menyebabkan banjir atau ombak tinggi yang merusak garis pantai. Energi air ini dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik melalui pembangkit listrik. Pembangkit jenis ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan menggunakan sumber energi terbarukan karena air secara terus-menerus mengisi ulang melalui siklus hidrologi bumi. Suka kesel banget deh kalau misalnya nih ya kita lagi asik-asik ngerjain PR atau misalnya ngerjain tugas, tiba-tiba listriknya padam. Ih, pastinya. Apalagi kalau kita lagi ngerjain sesuatu di komputer gitu. Kakak pernah ya lagi ngerjain tugas di komputer, udah nyampe berlembar-lembar, udah gitu listriknya mati. Kakak lupa lagi nggak nyimpen datanya. Itu juga masalahnya. Terus nih ya Kak, kenapa sih sekarang akhir-akhir ini nih ya, di Indonesia itu sering banget terjadi yang namanya listrik mati. Apalagi Sarah lihat di televisi, banyak banget orang-orang yang melakukan demo minta ganti rugi karena adanya kejadian tersebut. Itu dia masalahnya. Saat ini permintaan masyarakat akan listrik itu belum dapat dipenuhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan sumber dayanya. Apalagi negara kita itu terdiri dari ribuan pulau dan berbagai macam medan juga. Terus gimana dong Kak solusinya? Mau tahu? Kita simak aja yang satu ini. Terjadinya pemadaman listrik secara bergilir dengan skala nasional disebabkan oleh kurangnya pasokan daya listrik. Dengan mengamati grafik konsumsi dan produksi listrik di Indonesia, dapat dianalisa kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan data produksi dan konsumsi listrik Indonesia, konsumsi listrik cenderung naik. Sedangkan produksinya sendiri, walaupun cenderung naik, namun di tahun 2008 terjadi penurunan produksi listrik. Pada tahun 2007, produksi listrik yang besarnya 141.711,30 GWh masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik sebesar 121.554,79 GWh.
Sedangkan sejak tahun 2008, konsumsi listrik sudah melebihi batas produksi listrik dengan rincian produksi listrik 113.080,70 GWh, sedangkan konsumsinya 129.018,90 GWh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dalam penggunaan listrik, sedangkan produksi listrik tidak sebanding. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi pemadaman bergilir di beberapa wilayah Indonesia. Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan kondisi air yang tidak berpotensi melahirkan listrik? Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan kondisi air yang tidak berpotensi melahirkan listrik? Sarah masih belum bisa ngebayangin deh, kenapa air yang ada di sungai ini dapat dijadikan sebagai sumber listrik. Apa semua air bisa dijadikan listrik, Kak? Jadi gini maksudnya, Sar. Yang bisa menghasilkan listrik itu adalah posisi atau ketinggian air yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu yang menghasilkan listrik. Oh, jadi dengan meletakkan turbin di aliran deras sungai ini dapat menghasilkan listrik, gitu, Kak? Ya, kurang lebih sih gitu. Terus? Gimana cara kerjanya? Mau tahu? Kita ikutin aja satu ini. PLTMA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, alat ini adalah mesin yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga ini dihasilkan karena adanya jumlah air dan adanya ketinggian. Dengan adanya jumlah air yang besar dan ketinggian, maka itu akan menghasilkan tenaga. Dan tenaga itulah yang memutarkan turbin, sehingga putaran turbin ini mampu menggerakkan generator, dan dari generator itulah akan menghasilkan listrik yang selama ini kita pakai. Adapun komponen dan fungsi dari sistem PLT mikrohidro adalah bendungan pengalih, saluran pembawa, bak pengendap, bak penenang, pipa pesat. Bendungan pengalih berfungsi untuk mengalihkan air ke dalam sebuah bak pengendap atau settling basin. Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang disalurkan. Bak pengendap digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Fungsi dari bak penenang adalah untuk pemisahan akhir kotoran dalam air seperti pasir atau kayu-kayuan.
Pipa pesat dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air. PLTMH itu komponen salah satunya adalah turbin. Turbin ini baru akan bergerak karena ada semburan air, ada tekanan air. Untuk menghasilkan tekanan ini ada beberapa persyaratan. Pertama, adanya ketinggian. Semakin tinggi, maka tekanan air semakin besar. Apalagi ditambah lagi dengan debit air yang besar, sehingga menghasilkan daya yang besar. Daya yang besar inilah yang akan menggerakkan rotor pada turbin, dan putaran ini akan menggerakkan generator. Maka dari generator itulah menghasilkan putaran dan listriklah yang keluar. Nah, listrik ini setelah dari generator itu belum stabil, sehingga perlu dikontrol supaya tegangannya stabil dan frekuensinya stabil sesuai dengan persyaratan. Kalau di kita adalah 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Dan ini dikontrol dengan beberapa cara. Ada yang mempergunakan elektronik kontrol, ada yang mempergunakan mekanik kontrol, dan dua-duanya masih eksis dipakai. Manakah di antara tiga gambar komponen PLT mikrohidro ini yang berfungsi memindahkan partikel-partikel pasir dari air? Manakah di antara tiga gambar komponen PLT mikrohidro ini yang berfungsi memindahkan partikel-partikel pasir dari air? Kak, kenapa sih kalau misalnya kita mau membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro harus mempertimbangkan debit air? Soalnya, kalau debit airnya tidak mencukupi, maka sistem yang ada pada PLT mikrohidro itu nggak akan berjalan secara optimal. Oh, jadi kalau misalnya kita mau membangun PLT mikrohidro, harus mengukur debit air sungai dulu gitu, Kak? Ya, harus gitu. Terus gimana cara mengukurnya? Nah, mau tahu? Kita ikutin aja yang satu ini. Kali ini kita akan mengadakan eksperimen cara mengukur debit aliran air. Alat dan bahan: 2 buah botol plastik 1,5 liter, gunting, lem pipa, penggaris, spidol, keran air, selang, dan tutup botol.
cara kerjanya. Ambil salah satu botol, lalu tandai bagian sisi botol dengan jarak 1 cm dari dasar botol. Potong botol tadi pada jarak yang sudah ditandai sehingga bagian bawah botol menjadi terbuka. Ambil botol lainnya, lalu tandai bagian sisi botol dengan jarak 1 cm dari dasar botol dan 10 cm dari atas botol. Potong botol tadi pada jarak yang sudah ditandai. Beri lem pipa pada botol. Sambungkan bagian bawah botol pertama dengan posisi mulut botol di depan pada botol kedua menggunakan lem pipa. Tandai sisi atas mulut botol membentuk segi 4 dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Potong bagian segi 4 tersebut sehingga sisi atas botol menjadi terbuka. Sambungkan selang ke keran air. Masukkan selang ke mulut botol dan letakkan di tempat datar. Ukur lebar dan tinggi air. Masukkan tutup botol. Ukur waktunya ketika tutup botol terbawa arus dan keluar melalui lubang botol. Hasil perhitungan sebagai berikut. Panjang sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Lebar sama dengan 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Tinggi sama dengan 1 cm atau sama dengan 0,01 meter. Waktu sama dengan 2 detik. Perhitungan. Luas sama dengan lebar air dikalikan tinggi air. Sama dengan 0,05 dikali 0,01. Luas sama dengan 0,0005 meter persegi. Kecepatan air. Rumusnya panjang dibagi waktu. Kecepatan air sama dengan 0,5 dibagi 2 atau sama dengan 0,25 meter per sekon. Mencari debit. Debit aliran air sama dengan luas dikalikan kecepatan air sama dengan 0,0005 dikalikan 0,25 sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat negatif 5 meter kubik per sekon. Adapun keunggulan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini adalah menghasilkan tenaga listrik untuk daerah terpencil. Pembangkit listrik dapat beroperasi terus-menerus selama 24 jam. Mudah dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan cukup mudah dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Biaya operasional dan pemeliharaan relatif rendah. Perawatan memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari operasi mikrohidro itu sendiri. Setidaknya ada dua hal penting yang harus kita jaga di sini. Pertama adalah bangunan. Bangunan seperti bendungan. Bendungan kita harus mengontrol agar tidak bocor, terjadi kebocoran. Begitu juga dengan saluran air dan juga bak pengendap. Misalkan bak pengendap itu harus dikuras secara periodik, barangkali ada sedimentasi dari air itu sendiri.
Kemudian juga kita harus menjaga dari sampah-sampah atau kotoran yang masuk ke saluran. Yang hal kedua, di bidang turbin itu sendiri. Turbin tentunya yang seperti yang kita ketahui, itu suka memakai bearing. Bearing kita harus rawat atau kita harus beri oli itu secara periodik, minimal seminggu sekali. Dan bearing itu sendiri mempunyai lifetime. Artinya bearing itu secara periodik harus diganti minimal 1 atau 2 tahun. Gimana? Sekarang Sarah udah paham kan tentang PLT mikrohidro? Lumayan sih, Kak. Tapi yang jelas, yang paling Sarah ingat, PLT mikrohidro itu sangat bergantung sekali kepada debit aliran. Oke, sip. Tapi debit aliran itu apa sih? Debit aliran itu adalah laju aliran air yang melewati suatu penampang melintang dan dihitung per satuan waktu. Wah, udah makin pinter nih kayak Sarah. Iya dong, makanya tanya lagi dong, ayo. Oke. Kalau gitu, PLT mikrohidro itu apa sih? PLT mikrohidro itu adalah pembangkit listrik yang mempergunakan air sebagai sumbernya dengan memanfaatkan ketinggian atau posisi air. Okay. Dengan kapasitas listrik yang dihasilkan maksimal atau di bawah 1 MW. Kayaknya lengkap bener nih. Tapi kalau kondisi air seperti apa sih yang sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk PLT mikrohidro? Kondisi air ya, Kak? Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik adalah yang memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dari instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi, maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Mantap, berarti selesai sudah materi kita untuk episode kali ini. Betul sekali, selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di acara Planet Science. A journey into science. Dadah.